Ma, baba 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 baba. Ih. Dikasih ini. Yang uniknya ini. Dari ini nih, ciri khasnya ini ya. Ciri khasnya banyak uniknya ini. Orang jauh-jauh dari Sidoarjo, dari Rungkut. Khususnya Kelembang-Kelembang. Tapi mertua gak pakai usus, Pak. Oh, berarti terinspirasi dari mertua ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Rujak Soto samping kanan saya ini, dan sebelah kiri saya ini sudah rame banget. Ini selain Rujak Soto, di sini juga ada rujak bakso dan juga ada rujak biasa khas Madura Tulen, teman-teman. Untuk lokasinya ada di Jalan Dukuh Bulak Banteng, Gang Sekolahan 9A nomor 39. Penasaran? Langsung kita masuk, kita pesen dan kita nikmati gimana rasanya. Monggo dahar. Yuk, kasih lihat penampakan ususnya ini, teman-teman. Tuh, lihat lu. Melimpah. Terus gue udah gede iki. Oh, ini beli soto saja boleh berarti, Pak? Boleh. Berapa kalau beli soto saja? Kalau biasanya orang beli 20, 15, terserah. Terserah ya. Sedikit 15.000. Bawa wadah sendiri. Gupede. Minta balungan yang banyak, khususnya sedikit. Beli 20.000 dapat tempat. Beda usus. Usus pakai. Iya. Ususnya minta dikit. Mintanya dikit. Oke. 3 biji saja. Loh, banyak loh, Mbak, segini, Mbak. 20.000 ya? Iya. Murah meriah ya.
Tak kira sudah habis balungannya, ternyata ambil lagi. Ditambahi lagi nih, Pak ya. Padahal ini baru belum ada 1 jam ini ya. Mantap teman-teman ya. Renyah. Mantap. Cecek. Iya, enggak pakai cingur aku ya. Pake oh, enggak pakai cingur. Cabe berapa ini? Pokoknya sedengan aja, Mbak. Ini ya. Ya, oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ngomong-ngomong dengan Mbak siapa ini? Mbak Rohima. Mbak Rohima. Iya. Ini jualan rujak soto, Mbak ya? Iya, rujak soto. Baik. Khas Madura ini? Khas Madura Sampang, Ompeni. Oh, Sampang. Iya. Asli orang Ompeni iki, Mas. Sudah lama jualan rujak soto ini, Mbak? Udah lama, hampir 3 tahun. 3 tahunan? Iya. Oh, tempatnya nyelempit gini, Mbak, yo? Iya, nyelempit banget. Di dalam gang, ya? Di dalam gang. Buka dari jam berapa, Mbak? Bukanya itu jam 8, tutupnya itu kadang jam 2, kadang jam setengah 3. Nggak mesti. Oh, nggak mesti, ya? Iya. Masya Allah. Untuk harganya berapa, Mbak? Harganya terjangkau. Mulai harga dari 10.000 rujak biasa, rujak lontong, rujak balungan harga 12.000. Terus rujak usus harganya 15, rujak bakso harganya 13.000. Murah yo. Ya, murah. Murah meriah. Tapi ngomong-ngomong sekali jual habis berapa kilo usus, Mbak, biasanya, Mbak? Kalau hari biasa itu kadang 12. Hari biasa? Iya. Kalau weekend? Iganya itu kadang banyakkan ususnya kalau iganya itu, enggak mesti. Kadang 7, kadang 5 gitu kalau hari biasa. Berarti Sabtu Minggu tambah banyak ya? Tambah banyak, 2 kali lipat dari hari biasa. 2 kali lipat? Iya. Mbak, monggo dilanjut, semoga rujak soto sampean ini banyak yang kenal, rezeki sampean dilancar barokah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tempat jualan ini, makannya juga enak ya, lesen, Mbak ya. Iya. Ini langsung teras rumah berarti ini ya? Iya. Oh, ini Mbak Egi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tanya-tanya sebentar, Mbak? Ya. Ngomong-ngomong dengan Mbak siapa ini? Dengan Mbak Nia. Mbak Nia sama Mbak? Eva. Mbak Eva, gimana rasanya ini, Mbak? Mantap sekali ini. Mantap sekali ya? Sudah berapa kali kesini, Mbak? Kalau saya baru pertama kali. Baru pertama kali? Tapi sudah cocok ya? Cocok banget ini rasanya, mantap. Mantap. Kalau Mbak Eva? Sering. Wah, kelihatan berarti ya. Sudah langganan. Oke, Mbak, monggo dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli
beli dari Madura, Mas. Juga keripiknya itu langsung dari Madura itu. Keripiknya ini. Ini keripik apa ini? Keripik singkong. Oh, keripik singkong. Jarene wong Madura keripik tetek. Iya, kan Madura orang. Di sini kan enggak ada. Enggak ada, iya. Setiap minggu pasti dikirim. Oh. Serot tambe menolong di orang. Iya, Pak, itu kalian dia, Pak. King cuma ya alhamdulillah habis. Berarti ini real pakai petis Madura saja berarti, Pak, ya? Iya. Enggak ada pisang, enggak ada gula. Iya, enggak ada pisang, enggak ada gula ya, Pak. Real Madura ini ya. Enggak ada campuran sama sekali. Kadang aku live itu orang, Mbak, enggak pakai pisang ta gitu. Memang enggak pakai pisang. Kebanyakan orang sini kan pakai pisang. Memang enggak pakai pisang memang. Terus dikasih ini. Yang uniknya ini. Dari ini nih, ciri khasnya ini ya. Ciri khasnya banyak uniknya ini. Orang jauh-jauh dari Sidoarjo, dari Rungkut. Masya Allah. Khususnya gelembang-gelembang. Mertua enggak pakai usus, Pak. Oh, berarti. Terinspirasi dari mertua ini. Iya, mertua kan jualan dari Madura. Cuma enggak pakai usus. Enggak pakai usus. Pakai kikil. Ini balungan mbek pentol ya. Iya, siap-siap. Kalau balungan sama pentol berapa? 15.000. Oke. Ngono ae. Dapat pentol berapa itu? 4 ya. Nambah lemak boleh, Pak? Enggak apa-apa, kasih lemak ya. Iya, ya. Ini biar tambah gurih. Oke. Lah, orengan. Lain teman-teman ya, pesanan saya ini saya pesen 2 porsi biar sampean tahu ya ini rujak soto usus. Wow, mantap. Ciri khasnya di sini tuh ada keripik khas Maduranya ini. Keripik singkong ya. Untuk ini rujak balungan bakso, teman-teman. Mantap, harganya juga Rp15.000. Di sini tuh harganya dari Rp10.000 sampai Rp15.000. Oh, Rp17.000, teman-teman. Kalau yang di mix khusus sama ini sama balungan nih. Yes, langsung saja kita nikmati gimana rasanya. Yang enak mana dulu nih, teman-teman? Yang ini dulu ya. Yang rujak bakso, yang rujak soto. Wah, mantap ini ya. Ini dapat tadi saya minta lemak. Tuh, tak seruput langsung sama kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Untuk kuahnya juga mantap dipadu sama lemaknya itu. Wow, tambah mantap juga. Nih. Ini sudah tak campur sama bumbu-bumbu rujaknya, teman-teman. Monggo. Kita pakai usus ya. Untuk usus ini, teman-teman ya. Kalau nggak bisa masak, itu baunya nggak enak. Bau rengus gitu ya. Kita coba. Enak, teman-teman. Ternyata dulu aku ketemu rujak soto itu di Bangkalan Madura. Ternyata di sini di Surabaya ada, teman-teman. Enak ini. Ini dominan dengan gurih karena rujak Madura itu pasti gurih, teman-teman. Dipadu sama kuah sotonya juga nyupot banget ternyata ya. Gurihnya itu malah enak malahan. Dipadu apalagi bumbunya itu kemelitek gini, teman-teman. Oh, lihat. Tadi enggak sungkan-sungkan kalau ngasih bumbu itu, Mbak. Oh,
Kita ganti menu yang kedua ya. Ini rujak bakso. Ini langsung tak campur ya, kuah sama bumbu rujaknya. Untuk yang soto, kuahnya itu agak kuning teman-teman ya. Jadi kuning campur coklat muda gini jadinya. Terus kalau yang ini dominan dengan coklat mudanya ini loh. Langsung kita nikmati pakai pentol. Ini dapat 4 pentolnya, monggo, bismillah. Enak. Ini mantap juga ya. Tapi khas dari rasa baksonya itu enggak hilang teman-teman. Masih nyupot. Wah, enak ya. Jadi ini perpaduan seger sama mantep, seger mantep ini. Balungannya protol teman-teman ya. Ini tadi yang bakso tak campur sini ya, yang balungan biar enak. Tambah mantep. Terakhir ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mantap terus ya. Rujak soto usus sama rujak bakso balungannya. Ini salah satu rekomendasi pecinta rujak atau pecinta soto, ini wajib sampean kunjungi teman-teman. Kalau penasaran datang saja langsung ke sini ya. Ini tempatnya nyelempit banget tapi biar enak. Nanti tak kasih link Google Form-nya aja di kolom deskripsi ya. Biar sampean ke sini enggak nyasar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah saya dan buat teman-teman yang sudah saya. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya dan jangan lupa juga follow di share channel. Salam demar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mulai rame nih.